Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat petang. Hari ini saya bersiaran di Hevia Kemensah. Saya berada di Hevia Kemensah berhadapan rumah ni. Rumah semi D 2 tingkat setengah. Inilah keadaan rumahnya. Bila kita cakap semi D, dia ada tanah dekat tepi sini. So tengok parking dia agak luas, agak lebar. Okey, jom kita tengok tanah tepi dia. Ini tanah tepi. Siap rumput karpet, cantik kan? Baik. Okey, jom kita masuk dalam rumah. So depan ni dia ada sliding door. Kalau tengok pintu dia agak lebar dan dekat depan ni dia ada store. Menarik, ada store kat depan. Okey, so jom kita masuk dalam rumah. Okey, kalau tengok masuk dalam rumah, sini ada sliding door, sini ada sliding door lagi. So ada banyak akses nak keluar. So inilah keadaan dalam ruang tamu. Bawah ada tile cantik bersinar. Okey, dekat sini ada satu store bilik DB. Baik, plaster ceiling semua dah siap. Ada aircon, ada nak letak aircon sebiji lagi tak cukup, boleh tambah aircon je. Cooper semua dah siap install dekat dalam. Baik, ini pula dekat dapur kering. Dah siap dengan kabinet. Okey, tile sampai atas. Ini tile, bukan wallpaper. Okey, ini tile. Dapur kering dia, agak cantik dia pakai kayu tu tau. Kayu nyatuh. Kalau warna dia pun cantik. Ini keadaan ruang tamu tadi. Baik, dekat bawah ni dia ada satu bilik. Bilik tetamu. Baik, dia bilik tetamu. Ada bilik air bersama-sama dengan bilik air. Siap shower screen. Tengok bilik air dia pun cantik ni. Dia punya shower tu yang jatuh banyak punya air kan. So siap ada water heater dekat dalam. Baik, dekat sebelah ni dia ada satu sliding door pergi ke, ada satu ruang tanah lagi kat belakang ni. Menarik kan. So katakanlah kita dapur dekat sana. Jom kita tengok keadaan dapur. Boleh ke kalau kita extend sekali tu kan. Okey, ini dapur basah. Wet kitchen. So kalau beli, yang tu kena tukarlah. Dah tak cantik kan. Tu memang colour macam ni. Oh, colour dia memang macam ni lah. Ini sekayu dia. Bukan buruk eh. So ada dua tempat. Ada tempat masak sini, sinki sini. Okay, sini bilik orang gaji ataupun bilik store. So ada bilik air sekali. So bilik air tadi ni pergi ke tanah tepi ni. So kalau kita nak anjakkan bilik ni ke sana, nak besarkan ruang ni pun boleh lah tadi kan. Baik, so daripada belakang ni kita boleh tembus ke tanah tepi ni. Dia ada pintu. So disebabkan rumah ni adalah kluster. Kluster ni maksudnya dia bersambung dengan rumah belakang. So kita punya sempadan dengan rumah sebelah yang ni. Okay. So ini rumah orang lain lah. Dia tak ada longkang belakang ke, tanah ekstra. Dia tak ada laluan untuk lalu ke belakang lah. Baik, sekarang kita tengok dekat tingkat atas. Ini ruang tamu. Ruang tamu agak luas. Satu lagi nak tunjuk. Dekat bawah ni ada satu lagi bilik air. So bilik air dekat luar. Dia bawah tangga. Selalu bawah tangga ni kita letak store kan. Sekarang bilik air. So dekat bawah ni ada satu bilik, satu bilik orang gaji, ada tiga bilik air. Satu, dua dan tiga. Baik, kita naik ke atas. Okay, saya suka tangga dia sebab kalau tengok tangga secara dekat, dia straight terus. Dia tak ada naik sini sikit ke. Kadang-kadang kita naik sikit tu kaki jadi sakit kan. Yang kedua, yang ni dia cermin. So cermin dia pun agak kukuh. So kalau cermin ni, dia nampak lagi eksklusif dan keselamatan lebih sikit lah daripada anak-anak tersangkut kepala ke apa kan. Nak jatuh barang bawah ke. Baik, tangga dia agak lebar.
Rumah ni 2.5 tingkat. So ada lampu dekat sini. Okey, naik ke atas. Kita akan jumpa dua bilik dulu. Okey, ini bilik yang pertama kita jumpa. Agak luas juga. Siap ada aircon, plaza ceiling, kipas pun ada dan ada bilik air sendiri. Okey. Baik. Oh, dekat sini ruang mandi dia. Ha. Siap ada apa? Pintu ni kan, kaca ni. Okey, lantai ni, lantai ni kayu, parkir. So dia agak kukuh dan kuat lah. Okey, kita tengok bilik yang kedua. Sama juga yang bilik, macam bilik pertama tadi. So dia ada tingkap. Okey, dekat sini kita boleh letak wardrobe, almari kita. Ha, dia dah susun cantik dah ruang dia kan. So dekat sini bilik air. Ada sinki cantik. Dan tempat shower dia. Ini yang saya suka ni. Kan? Rasa macam nak mandi pula tengok shower macam ni. Baik. So ini pun sama, dah ada plaza ceiling. Okey, kita pergi kat bilik yang atas sikit. Okey, ini sebenarnya bilik master. Sebab dia besar dan bilik air dia ada bathtub, nanti saya tunjuk bathtub. Okey. Besar. So plaza ceiling semua dah ada. Ha, tengok daripada pandangan tepi. Besar tak? Besar kan? Okey. So kalau kata ada modal lebih, mungkin boleh buka ni jadikan balkoni dekat sana eh. Anda boleh buka tingkap ni, buat balkoni kat sana. Tambah tepi je lah. Baik. So kita tengok, ini ruang pakaian. Kita boleh buat ruang almari dekat sini. Kalau anda nak tutup sini pun, macam tak nampak ada bilik kat sini pun cantik juga. So buat bilik almari dekat sini dan terus ke bilik air tepi ni. Okay, bilik air dia ada dua sinki. Ini tempat shower dia. Okay. Ada tinggi kat atas tergantung. Dan dia ada bathtub kat tepi ni. Pandai dia ambil ruang macam ni kan. Okay. So sekarang kita pergi ke bilik yang seterusnya. Okay, bilik yang seterusnya ni dia naik ke atas sikit. Percaya tak? Bilik seterusnya pun bilik master. So dia ada dua bilik master. Sebab saiz dia sama. Sama besar. Okey, sama besar. Cuma tepi ni dia tak ada ruang untuk kita buka macam balkoni kat bawah tadilah. Dia kat atas ni. Okey, kita nampak pemandangan rumah cantik ni kan. Nampak Bukit Tabur sana. So ruang dia agak luas. Okey, katil kita letak ke sana, tersorok sikit kan. So sini boleh letak ruang almari baju. Ini bilik air dia. Dia ada dua sinki juga. So menarik kan, rumah ni dia ada dua bilik master. So sampai atas tu tempat shower dia. Itulah dia. Okey. So ada lagi ruang yang best dekat sini. Okey. Dekat atas ni dia ada satu balkoni yang besar dekat belakang. Kalau nak buat event apa ke, boleh gunakan ruang ni. Sekejap. Luas lagi belakang. So yang bestnya rumah ni, belakang ni kita tambah awning je. Tambah awning atas macam rumah sebelah tu. Teduh lah sikit kat sini. So ini dah rumah sebelah sana. So tengok sikit dari bawah. Nak pasang lift kat sini. Hai, boleh adjust. Pasang tiang. Tiang turun sini. Macam bomba kan, nak turun pam, turun guna tiang cepat sikit.
Okey, dah tengok tadi rumah yang saya bawa ni kan, belakang saya ni, ha, dekat Havia Kemesah. Dia adalah semi D cluster. Maksud semi D cluster ni, dekat belakang sana dia tak ada tanah. Dia ada tanah dekat tepi sahaja. Ha, dia belakang tu terus bersambung dengan rumah belakang. Okey. So saya bagi sedikit huraian detail maklumat rumah ni lah. Okey, rumah ni adalah leasehold, ada balance lagi 90 tahun. Dia adalah non bumi lot dan dia strata title. So kalau strata title, foreigner boleh beli. Mana-mana yang ada pasangan mak saleh ke, orang luar ke, boleh kalau nak tengok rumah ni, nak beli kan. Okey, rumah ni adalah 2 tingkat setengah. Keluasan tanah lebih kurang 2400 kaki persegi. Keluasan binaan lebih kurang 3200 kaki persegi. Dia ada 5 bilik tambah 1 bilik orang gaji dan 6 bilik air. Banyak. So rumah ni pula ada clubhouse facility. So dia ada maintenance fee sebulan dalam 700 lebih. Lepas tu harga. Mesti nak tahu kan berapa harga dia. Okey, harga rumah ni dijual, nak dijual pada harga 1.65 juta sahaja. Mana nak dapat lagi rumah baru, macam baru ni, berharga bawah 2 juta. Rumah landed pula tu kan, semi D lagi. Dekat Kemensah. Okey, so developer dulu rumah ni adalah Sam Darby. Kalau bila saya masuk rumah Sam Darby ni, saya suka sedikit dia punya rumah sebab defect sangat-sangat kurang. Even saya tengok crack ke, dia punya workmanship ke, sangat-sangat bagus. Okey. So, kalau anda berminat untuk tengok rumah ni, jangan tunggu lama, hubungi saya dengan segera. Kita jumpa lagi house tour seterusnya. Bye.